Rusak. Itu ditembakin buat kamu seorang. Segera nikahi Aurella tak bongkar cara meyakinkan Anang Hermansa hingga merestui hubungannya dengan Aurel begini. Hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansa akan melangkah ke jenjang yang lebih serius di momen ulang tahun Aurel. Pada Jumat 10 Juli kemarin, Atta memberikan kejutan romantis dengan melamar Aurel di atas kapal. Atta Halilintar saat itu memberikan cincin sebagai tanda keseriusannya menjalin hubungan yang lebih serius dengan Aurel. Hingga keduanya, Atta Halilintar dan Aurel sempat mengutarakan rencana pernikahan mereka. Salah satunya, mereka ingin mengundang para subscribernya. Memiliki rencana pernikahan begitu mewah, Atta Halilintar kini membongkar cerita caranya meyakinkan Anang Hermansa yang super sulit dan sangat ketat menjaga putri sulungnya tersebut. Atta Halilintar mengakui tak ada cara khusus untuk meyakinkan Anang Hermansa. Gue juga gak tahu caranya gimana, ujar Atta Halilintar. Lebih lanjut, Atta menjelaskan kebiasaannya ketika mendekati perempuan. Gue itu kalau kenal sama cewek terus deket, gue pasti pengen kenal orang tuanya. Istilahnya kalau gue ajak jalan itu, salim dulu sama orang tuanya, ucap Atta Halilintar. Atta menyatakan ia harus memiliki sikap yang kenal dan basa-basi kepada orang tua perempuan supaya mereka tahu kalau anak perempuannya itu diajak jalan sama saya. Tetapi aku nggak tahu aja, kayak cocok gitu aja, beber Atta. Atta menegaskan ia kerap kali merasakan perasaan orang tua perempuan yang merestui atau tidak sebuah hubungan. Feeling orang tua itu selalu benar. Kalau mereka bilang jangan jalan lagi sama dia, ya aku gak akan maksa. Feeling orang tua itu harus respect. Aku akan mundur kalau ada larangan dari orang tua. Aku gak mau gara-gara pasangan hubungan orang tua sama anak berantem, papar Atta Halilintar lebih lanjut. Atta menegaskan saat mengenal Aurel Hermansa, ia justru mendapati respon yang positif dari keluarga Anang. Aku kadang-kadang jalan bareng sama Bunda Asanti, bahkan lebih dekat sama orang tuanya. Jadi ibu bapaknya baik dan dia juga baik. Jadi kayak keluarga aja, imbu Atta Halilintar. Itulah guys, apa yang dibongkar oleh Atta Halilintar terkait hubungannya dengan Aurel dan cara dia untuk mendapatkan restu dari keluarga Anang Hermansa tersebut. Lalu bagaimana penilaian kalian terkait pengakuan jujur dari Atta Halilintar tersebut dan dukungan kalian terhadap hubungan Aurel Hermansa dan Atta? Jangan lupa like, comment, subscribe tentunya bagi yang masih belum. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.